Macam saya ni sebenarnya orang OKU sekarang. Semenjak tahun... Sebab... saya kena strok sebelah tahun 2018. Nama saya Jurifa binti Kadis. Umur saya 56 tahun. Saya berasal daripada Batu 18 Kampung Jawa, Hulu Langat. Dan saya adalah pemilik kepada syarikat IA Design Enterprise ataupun Bahulu Klasik. Syarikat saya tu IA Design Enterprise bermaksud nama anak-anak saya awal dia Izzat, Arif, Diba, Zakia. Cumanya anak saya ada 5 orang tapi kebetulan sampai nombor 4 tu yang nama IADZ. Tapi bila kita buat Bahulu, saya kata kenapa kita tak pakai Klasik? Klasik tu membayangkan Bahulu tu memang original Bahulu lah. Macam orang dulu-dulu. Kita ambil lah nama Bahulu Klasik tu. Sebenarnya Bahulu Klasik ni kita jual bahulu yang ada original dan ada perasa lah. Perasa dia tu cappuccino dan perasa pandan. Itu memang daripada dulu, daripada awal saya buat bahulu sampai sekarang. Cumanya kita ada bahulu gulung. Bahulu gulung ni dia memang sinonim dengan bahulu tradisional orang dulu-dulu. Dengan jam nenas ada dalam dia lah. Keunikan bahulu saya ni dia lembut, bau aromanya wangi. Dan dia memang unik. Ada rahsia di sebalik kelembutan tu. Ha. Sekarang ni kita berada di tempat pemprosesan. Di sebelah saya ni anak saya yang nombor 3, Nur Adiba. Di mana dia yang ambil alih tempat bahulu ni dan abangnya sekali. Hari ni kita akan buat adunan untuk buat bahulu. Bahulu cermai. Bahannya cuma gula, telur, tepung. Lagi satu macam perasa, itu je lah. Mula-mula kita akan masuk gula. Lepas tu kita akan masukkan telur. Di mana telur ni yang saya kata penting, dia akan jatuh sebiji-sebiji sini. Itu menandakan telur ni fresh, segar daripada ladang. Bahulu saya ni menggunakan telur jenis double A. Sebenarnya dalam pembuatan bahulu, orang kata macam mana dia nak jadi gebu, macam mana dia nak jadi lembut, bergantung kepada mesin yang kita pakai. Sebab apa? Bila telur dengan gula ni tak kembang, jadi bahulu tu akan jadi keras. Untuk adun telur ni, kita mengambil masa untuk 20 minit, speed yang laju, dan selepas tu kita akan tukar ke speed yang perlahan. 10 minit macam tu baru kita boleh masukkan tepung. Lagi satu pentingnya mesin ni, bila kita memukul sesuatu bahan ni, pastikan bila kita nak tukarkan gear, pastikan dia punya pemutar ni berhenti dululah, baru kita tukarkan gear untuk keselamatan dan jangka hayat mesin ni akan lama. So ini kita dah bancuh dalam 20 minit sampai dia kembang. Lepas ni kita akan masuk tepung. Lepas tu kita boleh bancuh dekat oven terus lah. Tapi kita kena masuk satu-satu sebab bagi dia adun bagi rata. Dalam 500 ke 600 biji satu adunan bowl besar macam ni. So kita matikan, gaulkan sekejap je. Okay, sekarang kita dah selesai masuk tepung. Jadi kita dah selesai untuk nanti kita bawa ke sana lah. Syarikat saya ni ada lebih kurang 6 jenis bahulu. Bahulu cermai, bahulu cappuccino, bahulu pandan, bahulu gulung dan bahulu kemboja. Idea kafe ni sebenarnya saya pergi ke Indonesia, ke Bandung. Jadi di Bandung tu ada satu tempat nama dia Rumah Model. Jadi bila orang lelaki dia tak nak pergi shopping, dia akan duduk sebelah lagi bangunan sebelah, iaitu dia macam kafe. Macam tempat santai-santai. Jadi daripada situ kita balik, kita cari idea macam mana nak tambahkan kita punya pendapatan. Jadi why not kita buat kafe lah, macam tu. Menu di tempat saya, kalau orang Jawa ni dia tak akan lepas daripada lontong.
Jadi kita ada lontong darat, lontong biasa, kita ada nasi lemak. Nasi lemak saya memang original daripada pandan. Kita ada soto, kita ada mi kari dan mi rebus. Kita ada buat produk lain, kita ada buat frozen, kita ada buat kuih bakar. Kuih bakar ni memang daripada asal projek saya adalah kuih bakar. Lepas SPM, saya terus bekerja sebab saya ni minat masak. Jadi bila saya dah berkecimpung dalam bidang kewangan ni, bila saya dah berumah tangga, saya ada 5 orang anak. Jadi kira tak ada pembantu. Jadi saya pun berhenti kerja tahun 97. Akhir tahun tu saya tak ada nak buat apa. Jadi saya mencuba bidang masakan, iaitu dengan kuih bakar. Sekarang kita dekat tempat nak bakar bahulu. Dan ini saya akan masukkan dalam bowl macam ni. Jadi senang untuk kami masuk dekat dalam acuan. Dia kena gebu lah. Baru bahulu kita akan rasa soft. So kalau macam adunan macam ni, kita buat 3 jenis bahulu. So ini acuan kami lah. Acuan ni dah berumur 20 tahun. Memang kita tak pernah beli baru. Tak pernah tukar yang lain. Yang ni bahulu ikan. Bahulu ikan ni biasa untuk orang dog gift. Untuk hantaran pun kita ada buat juga. Kalau yang macam ni, bahulu kemboja. Bahulu kemboja untuk dog gift juga. Kita bukan untuk jual yang ready stock lah. Kalau ready stock, biasa kita guna yang cermai. Dulu, kita guna bowl buat satu-satu. Satu-satu-satu. Tapi sekarang kita dah ada mesin. Kita akan masuk adunan kita ni masuk ke dalam dispenser ni. Dan dispenser kita akan tekan dan akan kita masuk terus. Lagi cepat. Kita akan buat cermai. Ini style dululah. Makcik-makcik akan beratur kat meja ni. Dalam 4-5 orang, dia akan buat macam ni. Dulu masa kecil-kecil suka kacau ibu kan buat ni. Tapi orang kena marah lah dulu. Lama-lama praktis lah. Curi-curi lah buat. Tak sampai setahun lah. Kalau yang ni satu biji jatuh 35 ke 40 sen. Depends on quantity kita lah. Kalau yang ni 80 sen. Bahulu ikan. So yang ni, okay, dulu kita guna daun pandan untuk aroma dia. Kita letak dekat acuan lah. Kita just nak bau je. Kita ada 3. Pandan cappuccino original. Kalau pandan dengan cappuccino, kita ada chocolate rice. Kalau original, kita tak letak. Tapi kita punya pack, kita akan ada buat mix lah pandan dengan original. Dah siap. Ni bahulu ikan. Ini bahulu cermai. Jadi kita nak masukkan ni dalam oven lah. Oven dalam, kita akan bakar dalam 20 minit. Oh, peristiwa hitam tu memang ada. Cumanya kita kena kuat lah. Macam saya, saya ni sebenarnya orang OKU sekarang. Semenjak tahun... Sebab... saya kena strok sebelah tahun 2018. Jadi sekarang semua anak saya yang mengendalikan dan jahat saya dan suami saya. Sebenarnya tahun 2018 saya tak boleh berbuat apa-apa dengan saya hanya baring. Tapi dengan kekuatan yang ada daripada saya dan keluarga, terutama suami dan anak-anak, saya dapat berdiri dan sampai sekarang saya boleh masak dan saya boleh meneruskan perniagaan saya. Tapi alhamdulillah sekarang saya dah boleh memasak sendiri dan boleh jalan dan uruskan badan saya. Alhamdulillah perniagaan saya tidak terhenti situ sebab apa? Saya ada anak dan suami yang dapat menjalankan, yang dapat meneruskan perniagaan saya. Bagi saya, anak-anak memang semua membantu saya dari segi saya punya pemulihan saya. Saya tak nak menyusahkan anak-anak tu, maksudnya dari segi pembayaran pembelajaran diorang. Saya tak nak diorang ambil pinjaman, jadi dengan niat saya tak nak anak-anak saya susah kemudian hari. Daripada situ saya tekad untuk saya cepat sembuh untuk menjalankan perniagaan saya. Ini yang saya kata semi auto tu. Kalau dulu kan ada makcik sampai 4-5 orang kan. Jadi ni sekarang saya dengan dia je boleh buat. Tapi selalunya abang saya lah yang akan buat. Abang akan tekan yang ni. Dan dia akan bagian bakar lah, oven. So, yang ni saya akan letak minyak. Yang sebelum ni kita guna daun pandan. Tapi ni nak cepat sebab kita tinggal 2 kan.
So nak cepat kita guna spray je. Okay, boleh tengok kat sini kalau kita guna dispenser, saiz dia semua sama. Yang ini daripada Kedah, kawan ayah dia punya kenalan dia. Jadi kita ni dulu pekerja pun dah tak ramai, start dah tak ramai. Kita cari solution lah untuk nak percepatkan lagi untuk buat bahulu. So macam kalau bahulu cermai ni, setiap 10 minit kita akan tengok, kena pusingkan lah bahulu tu untuk bagi dia sama rata masak. Dia satu hari dalam 10 bowl, satu bowl kita dapat dalam 500 ke 600 biji. So dalam 600 kali 10 dalam 6,000 biji. Tapi kalau untuk musim raya, kita double up. Step seterusnya kita akan sejukkan. Sebab kalau tak sejuk, dia masih suam lagi, dia cendawan cepat naik. Kita akan sejukkan bahulu ni dekat meja kita bahagian packing pula. Packing masuk dalam tupperware, kita boleh jual. Saya serius buat bahulu tahun 2000. Bila permintaan dah makin lama makin banyak, tahun 2001 saya bermula dengan skala besar. Maksudnya saya dibantu oleh Jabatan Pertanian daripada mesin, daripada sokongan, daripada pemasaran, daripada khidmat nasihat. Dari situ saya bermula. Jabatan Pertanian bawa kami pergi ke daerah lain untuk belajar dan melihat perkembangan usahawan yang lain. Jadi daripada situ, ada satu tempat tu memang dia buat bahulu gulung. Jadi daripada situ saya melihat macam mana diorang memproses bahulu gulung. Jadi bila balik, saya R&D sendiri dengan resepi semua. Jadi daripada situ saya buat bahulu gulung. Alhamdulillah setiap tahun saya dapat anugerah usahawan berjaya, produk terbaik. Saya pun tak sangka saya boleh dapat anugerah usahawan UMNO. Saya dapat anugerah tu yang saya tak pernah impikan. Kalau di Jabatan Pertanian saya dapat anugerah usahawan berjaya untuk kategori pendapatan RM500,000 ke atas. Kita dekat bilik pembungkusan. So bahulu ni tadi daripada oven, kita akan masuk dalam baku besar. Dalam baku besar kita akan sejukkan dekat meja besar lah. Sebabnya dia memang betul-betul kena sejuk, baru boleh masuk dalam plastik. So ini contoh-contoh kotak dogif yang kita ada. Untuk hantaran pun kita ada buat. Ini bahulu set, bahulu ikan. Set ni akan dapat semuanya. Yang besar ni bapak dia, ada mak dia ada dua ekor, dan dia anak-anak dia. Kalau untuk dogif pula, untuk orang kahwin, yang ni kita ada banyak set. Dia boleh isi bahulu ni. Tapi kalau untuk jual walk-in customer, kita masuk dalam tupperware. Kita boleh buat 40 biji dengan 10 biji. Dan tupperware ni kita akan isi 40 biji. Tapi kita akan masuk dalam plastik macam ni 10-10-10 untuk dia punya freshness dia lah. So ni isi dia 10 biji. So kita lepas macam ni, kita akan seal lah. Kalau 10 ketum, RM4 satu plastik macam ni. Tapi kalau satu bekas ni, kita kira RM16.50. So kalau macam kalau dogif macam ni, range harga dogif kita RM2 ke RM3.50. Kalau bahulu gulung pun kita ada, bahulu gulung yang saiz besar tu mahal sikit lah, dalam RM4.50. Memang all in. Kira customer dapat macam ni, dia tinggal bagi kat tetamu. Dia tak perlu dah nak, kita just bagi kotak dengan bahulu, dia packing sendiri tak je. Okay, so ini yang kita dah siap seal. Kita seal, kena seal betul lah, make sure dia melekat betul. Baru masuk tupperware. So purpose kita buat macam ni, customer dia boleh makan satu-satu plastik. Instead of dia terbuka, dia boleh masuk angin. Tapi kalau macam ni, dia boleh buka satu pack. Sebab satu pack ni 10 biji. Biasanya 10 biji one shot je terus boleh habis. Kalau dia nak campur, biasanya kalau harga yang sama, pandan dengan original. Tapi kalau cappuccino, boleh tapi dia mahal sikit lah. Sebab kalau cappuccino, satu bekas dia RM17.50. Kalau yang pandan dengan original, RM16.50. Bagi saya bahulu ni, saya pun tak ingat sampai ke mana. Tapi macam kafe ni, yang paling saya bangga sekali, Timbalan Perdana Menteri boleh datang ke sini dan beli produk saya. Yang terutama sekali, Datuk Siti Nurhaliza dan Datuk K tu boleh datang ke tempat saya dan boleh makan di tempat saya. Harapan saya, memang saya akan lebih tekun dan lebih kuat lagi untuk pemulihan penyakit saya, di mana saya tak nak anak-anak saya bersusah payah seperti mak dia dulu. Okey, kepada penonton Destinasi TV, saya harap
dapat datang ke kafe saya dengan membeli makanan yang ada di tempat saya. Dan selepas tu jangan lupa beli bahulu untuk keluarga di rumah dan sebagai hadiah. Yang paling sedap adalah bahulu gulung di mana jamnya kita buat sendiri dengan resepi yang tersendiri. Beralamat di Batu 18 Kampung Jawa Hulu Langat, Selangor. Beroperasi daripada pukul 9 sehingga pukul 6 petang dan hari Selasa sehingga hari Ahad.